السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dan semakin menyadari tentang betapa pentingnya usaha tahsinut tilawah atau usaha meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, maka langkah selanjutnya yang penting kita lakukan adalah mengetahui tentang kiat-kiat sukses tahsinut tilawah supaya usaha perbaikan bacaan Al-Quran kita dapat secara efektif kita rasakan manfaatnya kiat-kiat sukses untuk melakukan tahsinut tilawah yang pertama ikhlasun niat Memurniak, memurnikan niat kita kita melakukannya hanya memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukannya hanya atas dasar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena proses tahsinul tilawah adalah merupakan suatu amaliah ibadah sementara ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal kita. Yang kedua, al yakin melakukan Usaha tahsinul tilawah harus dilakukan dengan penuh optimis. Penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada siapapun yang bersungguh-sungguh berusaha ingin mendapatkan bacaan Al-Qur'an yang benar, yang bagus. Semua orang dari suku manapun, dari bangsa manapun memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berinteraksi dengan Al-Quran dengan benar. Di antaranya dengan membacanya dengan yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, <tik> at wal musyafah Mempelajari Al-Quran itu seharusnya secara langsung kita mempelajarinya dari seorang guru yang ahli. Secara langsung kita bertatap muka, secara face to face. Dengan jalan demikian, maka guru tersebut, seorang ahli tersebut, bisa memberikan bacaan yang benar untuk kemudian kita contoh. Sebaliknya, kita pun di hadapan mereka, para ahli di depan guru kita tersebut bisa mempraktikan bacaan untuk ditashih atau diverifikasi. Andai pun masih ada kekurangan dan kesalahan di dalam bacaan kita, dapat segera diperbaiki. Yang keempat, yaitu al Lilqira'ati Yaumiyan Secara disiplin melakukan bacaan Al-Quran atau membaca Al-Quran secara rutin tiap hari. Dengan jalan ini, insya Allah, lidah kita, mulut kita, dan semua perangkat makhraj-makhraj huruf kita di dalam mulut akan menjadi lentur. Akan menjadi mudah melafalkan huruf demi huruf dari Al-Quranul Karim. Yang kelima, At-ta'widu birasmin mu'ayyanin minal mushafi'. Membiasakan membaca Al-Qur'an itu dari mushaf yang tetap, tentunya mushaf yang standar, tidak berganti-ganti mushaf. Tujuannya agar mata kita akrab dengan huruf yang kita lihat dari mushaf tersebut. Kalau kita sudah akrab dengan huruf-huruf dari mushaf yang tetap, maka membaca Al-Qur'an kita tidak akan terbebani dengan hal-hal atau jenis tulisan yang baru. Yang keenam, at-taqayyud biziyadati bi'adadin minal qur'ani yaumiyan. Merasa terikat untuk menambah bacaan secara periodik. Misalkan di bulan pertama kita targetkan membaca Al-Quran per hari satu halaman. Di bulan kedua kita targetkan perharinya dua halaman. Di bulan ketiga dan seterusnya kita targetkan membacanya lebih. Ini dapat merangsang dan meningkatkan kemampuan kita di dalam melancarkan bacaan Al-Quran kita. Yang ketujuh, kathratul istimai lil kiraatil murattalah sering-sering mendengarkan bacaan muratal Al-Quran. Khususnya bacaan para ahli. Bacaan para kori yang membaca Al-Quran secara tartil, kita dengar secara seksama. Kita sengaja mendengarkan, kita sengaja menyimak. Dengan jalan demikian, insya Allah, kita akan hanyut dengan bacaan yang mereka lantunkan dan kita pun akan meniru bacaan mereka. Yang terakhir, yang ke-8, qabulun nushhi. Membuka diri kita, membuka hati kita untuk menerima saran dan masukan dari orang lain, baik dari teman, dari guru, terutama dari orang-orang yang berilmu. Dengan jalan demikian, karena pada dasarnya saran dan masukan adalah suatu hal yang harus kita respon secara positif ketika orang lain memberikan masukan itu, pada hakikatnya kepedulian mereka supaya kita menampilkan atau membacakan Al-Quran secara lebih sempurna. Oleh karena itu, respon secara positif dan orang yang memberikan masukan tersebut biasanya mengerti tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalam bacaan Al-Quran kita. Sehingga setelah kita mengetahuinya, kita dapat segera memperbaikinya. Itulah kiat-kiat sukses di dalam usaha tahsinut tilawah atau usaha menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.